Membangun hubungan cinta dengan Sayyidah Khadijah dilakukan karena Allah, rahmat Allah diturunkan di situ. Begitu dibuka pintu rumah oleh Sayyidah Khadijah, dilihat wajahnya, melihat wajah istrinya saja, setengah ketakutannya hilang. Begitu kata Nabi, tolong selimuti saya. Diraih tangannya oleh Sayyidah Khadijah. Lihat, bagaimana kemudian beliau dibimbing ke kamar tidurnya. Tidur di situ, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, lalu keluarlah kata-kata yang sangat indah itu. Suamiku sayang, kau ini orang baik. Tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Kau suka bantu orang, menjalin silaturahim. Yakinkan pada jiwamu saat ini, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Aku akan selalu bersamamu. Ya Khaliq al-Insan.